servisnya di Kapuan, Bagas Garang, tas up nabangnya suatu sebaiknya Garang 1-0, Bagas Rizipovic kembali Andoro 1-1. Aji, kita saksikan satu servisnya Aji, resipnya Antam, ada Bagas membagi satu spike, kembali tas out dari seorang Rofik Punto, menambah poin untuk tim dari Banjarwinangun 2-1. Garek, resip Movit sang libero, Dwi, namun sayang terlalu melebar, satu sebaiknya Dwi 3-1. 3-1 masih Garang, resipnya satu Antoro, ada Aji membagi, namun sayang terlalu memanjang kembali dari seorang Dwi 4-1. Tim out diminta dari official. Monggo di jalannya set yang ketiga di set penentu. Masih dari Banjarwinangun, ada Tegar Garek. Lagukan jumping servisnya Tegar, tak melampaui net dari seorang Tegar 2-4. Kita saksikan masih Dwi, lagukan jumping servisnya Dwi pelan, Anes 2 blokar membagi Anto, masih ada Aji Antoro menyumbangkan poin satu sebaiknya Antoro 3-4. Dwi lakukan jumping servisnya Dwi, resipnya Anton, kembali ada Bagas, masih mampu diselamatkan Anton, mampu dikembalikan dari seorang Movit sang libero, kembali Anton yang kedua kalinya Antonius 5-3. Fikri resip satu kurang sempurna, kembali free ball, tinggi datangnya bola, resip satu sempurna Anton, kembali 1-4 topo. Luar biasa dari surat Anton, menahi bagian kepala dari surat Movit 6-3. Fikri resip Movit, kembali ada Antoro mampu terbaca, ada Vanes 7-3, tertinggal cukup jauh, tertinggal 4 angka tim dari Munggu Petenahan, masih ajang-ajang di sana. Fikri kembali resip yang kurang sempurna dari seorang Movit 8-3. Perbedaan tempat di jalannya set yang ketiga di set penentu. Kembali kita saksikan masih ada surat Fikri. Angka di sana Antoro menyumbangkan poin kembali satu sebaiknya Antoro 4-8. Masih seorang Hari, resip satu pelan, namun sayang satu resip yang kurang sempurna dari seorang Fikri 5-8. Anak bola, Hari, kita saksikan satu living down dari seorang Hari, ada Bagas membagi Anton, dan mampu terbendung rabat blok yang dibangun dari anak-anak Munggu Petenahan 9-5.
95 kita saksikan masih Rafiq terlalu melebar satu servisnya Rafiq Kuntung 69 kita saksikan masih Andri rezim yang kurang sempurna masih Fikri ambil alih ada Aji satu spike menyerang kembali Antoro 7-9 tip out. Kita saksikan masih Andri satu floatingnya Andri ini kurang sempurna kembali risih tak melampaui net dari seorang Rafiq Kuntung 89 di jalannya set yang ketiga di set penentu Andri kembali ada Anton mampu tercover namun sayang satu cover yang kurang sempurna dari seorang Move 10-8 Anton lakukan servisnya Anton resip yang kurang sempurna ambil alih satu spike namun sayang melebar Antoro 11-8 masih dari seorang Anton Rizim Movin San Libero Antoro kembali dibayar tuntas satu sebaiknya dari surat Antoro 9-11 masih surat Antoro Rizimnya satu Fikri satu penempatan masih mampu terbaca kembali satu bentai mampu terbaca dari surat Anton ada tegar gareng namun saya terlalu melebar 12-9 masih Anes lakukan servisnya Anes pelan ada Aji membagi Andri Wi 13-9 masih di jalannya set yang ketiga di set penentu masih ancang-ancang di sana Anes lakukan floating Anes ada Aji membagi Antoro mampu dikembalikan dengan sempat sempurna dari sana Anton kembali free ball pelan ambil alih satu bola kue Fikri match point 14-9 kita saksikan ada Anes masuk pada jalannya game point jalannya